Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal 'alimul qadir. Shadaqallahul 'azim. Allah lah yang telah menciptakan kamu pada mulanya dalam kondisi lemah. Kemudian setelah lemah, Allah jadikan kamu kuat. Dan setelah kuat, Allah jadikan kamu lemah lagi dan beruban. Allah dapat menciptakan apa saja yang dikehendaki, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah, jamaah salat zuhur, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan kita dan kita melalui hidup ini tahap demi tahap. Allah lah yang menciptakan kamu pada awalnya waktu lahir itu lemah. Jadi semua yang baru lahir itu lemah. Walaupun dia petinju, waktu lahir itu lemah. Kalau tidak dibantu oleh dokter dan bidan, mungkin dia bisa mati. Berbeda dengan kambing. Kalau kambing baru lahir, sudah bisa berdiri. Tapi manusia baru lahir lemah. Bayi 5 tahun sampai 7, mungkin 10 tahun itu lemah. Maka perlu diimunisasi, perlu disuntik supaya sehat dan kuat. Kemudian setelah lemah, Allah jadikan kamu kuat. Remaja, pemuda, dewasa, mungkin sampai umur 60 kuat ya, sampai 65 kuat. Kuat mendaki Gunung Merapi,
Kalau guru bisa mengajar 7 hari dalam seminggu, kalau pedagang bisa manggaleh babelo ke Pekanbaru, ke Jambi, ke Jakarta, kuat. Tapi setelah puncak kekuatan, kemudian Allah jadikan kamu lemah kembali dan beruban. Mata sudah mulai kabur, pakai kacamata. Kemudian uban sudah bertabur, kulit sudah mulai kendur, gigi sudah banyak yang gugur, duduk sudah melunjur, makannya makan bubur, tinggal menunggu lubang kubur. Inilah siklus kehidupan. Awalnya lemah, lama-lama kuat, puncak kekuatan menurun, menurun, akhirnya meninggalkan dunia. Jadi umur kita sebenarnya cukup pendek, ya, singkat. Maka mari kita gunakan umur ini untuk berbuat baik. Dan Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah menggunakan ayat ini untuk menilai kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Fir'aun, awalnya dia lemah, lama-lama dia berkuasa, kuat, puncak kekuatan, sampai mengaku ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang paling tinggi. Akhirnya Fir'aun terbenam di Laut Merah. Ketika mau sakaratul maut, baru dia bilang, saya beriman pada Tuhan Musa dan Harun. Hancur Fir'aun. Raja Namrud, awalnya lemah, lama-lama kuat, puncak kekuatan, akhirnya menurun, jatuh. Tidak ada orang yang abadi. Pertama jadi camat, camat naik jadi gubernur, gubernur naik jadi menteri, menteri naik jadi presiden, akhirnya jatuh. Tidak ada yang abadi. Maka ketika di atas, jangan sombong. Ketika jadi pejabat, apakah camat, gubernur, menteri, presiden, jangan sombong. Semuanya bakal jatuh, bakal mati, masuk ke dalam tanah. Maka hidup kita ini, umur kita singkat. Para ahli membagi umur kita kepada 3 macam. Pertama namanya umur badaniah, umur badan kita, fisik. Nabi mengatakan, inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'ina aman, qalilum man jawaza zalika. Umur umatku rata-rata antara 60 dengan 70. Tidak banyak yang lebih dari itu. Ada yang umurnya 80, ada yang umurnya 90, ada yang umurnya 100. Tapi adakah yang umurnya 150? Tidak ada. Jadi umur fisik kita ini paling lama hanya 100 tahun. Umur fisik kita pendek. Jadi umur yang pertama namanya umur badania. Biasanya kalau ditanya, berapa umur Pak? 50 Pak Ustaz, 40. Itu umur fisik, umur badan. Ya. Katanya supaya panjang umur kita, pertama makan makanan yang bergizi, kedua istirahat yang cukup, tidur 8 jam, ketiga
olahraga yang teratur. Keempat, tidak minum minuman keras, tidak merokok. Kelima, berhati lapang, plong, tidak dengki, tidak iri, tidak sakit hati, enjoy. Keenam, kalau sakit cepat berobat ke dokter. Kalau ini diikuti, katanya usia harapan hidup kita akan panjang, tapi paling panjang hanya 100 tahun. Ini usia fisik yang pertama ya. Yang kedua namanya umur ilmiah. Apa itu umur ilmiah? Ilmu yang pernah diajarkannya pada orang, kitab yang pernah ditulisnya. Imam Nawawi umurnya tidak sampai 60 tahun, tetapi bukunya, karangannya sampai sekarang sudah berapa abad masih dibaca oleh orang. Ada Riyadus Solihin, ada Sahih Muslim ala Sharhin Nawawi, ada Hadis Arba'in, ada Al-Azkar An-Nawawiyah. Lebih kurang 30 buah kitabnya sampai hari ini masih dibaca. Ini namanya umur ilmiah. Buya Hamka sudah meninggal tahun 82. Fisiknya sudah masuk ke dalam tanah, tetapi ilmunya, ilmiahnya masih dinikmati oleh orang banyak. Ini namanya umur ilmiah. Maka yang ketiga yaitu umur amaliyah. Umur amaliyah apa? Amal yang pernah diperbuatnya dan bermanfaat bagi orang banyak, walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya, sekedar contoh, di Padang ini ada Masjid Rahmatan Lil Alamin di Lubek. Ada Universitas Putra Indonesia, dibangun oleh almarhum Bapak Haji Herman Nawas. Orang soleh, orang taat, orang kaya. Beliau sudah meninggal dunia, fisiknya sudah masuk ke dalam tanah dalam usia 65 tahun. Tetapi masjidnya, perguruan tingginya masih dinikmati oleh orang banyak. Di Bebas ada Masjid Baitur Rahmah, ada Rumah Sakit Siti Rahmah, ada perguruan tinggi ya, dibangun oleh Pak Haji Amran, kabarnya orang kaya, orang taat ya. Beliau sudah meninggal dunia, tetapi amalnya masih dinikmati oleh orang banyak. Masjid Raya Sumatera Barat ini juga mungkin yang merintis dahulu, yang memperjuangkan adanya masjid ini. Mungkin sudah ada yang sudah meninggal dunia, tetapi amalnya masih dinikmati bertahun-tahun. Inilah, karena hidup kita ada pendek, maka khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya, banyak amal baiknya. Ada umur physically, umur badan, paling lama 100 tahun. Yang kedua, umur ilmiah, ilmu yang kita ajarkan, buku yang sudah ditulisnya. Dan yang ketiga, umur amaliyah. Mungkin sebelum kita meninggal dunia, mari kita perpanjang, perbanyak amal yang akan dinikmati oleh orang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Mudah-mudahan ada faedahnya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma barallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu